bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbanta dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Senior dan saudara serta saudariku yang terkasih, shalom. Shalom. Berpuasa adalah pilihan hidup, kebiasaan hidup yang sering dilakukan dengan tujuan tertentu. Ada yang berpuasa demi memperbaiki kesehatan fisik, puasa supaya tidak gendut, puasa supaya akan menghasilkan body glow, puasa supaya sehat.
Namun ada juga puasa yang dijalankan pada waktu tertentu sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sekarang kita Katolik, tapi satu bulan ke depan saudara-saudara kita yang beragama Muslim juga berpuasa. Jadi puasa yang benar menurut Yesaya pasal 58 ayat 1-9a sebagaimana kita dengarkan di pagi hari ini adalah berani membuka kelaliman dan meninggalkannya. Puasa yang benar adalah membangun hidup yang suka berbagi kepada mereka yang lemah, tak berdaya, miskin, berkekurangan, dan terlantar. Inilah puasa yang dikehendaki Allah untuk dimiliki dan dilakukan oleh umat-Nya. Yesaya adalah nabi yang menolak berpuasa karena formalitas. Bagi Yesaya, berpuasa harus melampaui sebuah tindakan hanya untuk memenuhi kewajiban keagamaan. Paus Franciscus pernah mengatakan bahwa ketika iman tidak lagi mengalami kekaguman, ia akan tumpul. Ia menjadi buta terhadap keajaiban rahmat. Ia tidak bisa lagi merasakan roti hidup dan mendengar firman Tuhan. Ia tidak bisa lagi melihat keindahan saudara-saudari dan anugerah ciptaan Allah. Semoga masa Prapaskah ini menjadikan kita dan memampukan kita mengalami rasa kagum dan takjub terhadap misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan semoga kita sekalian senantiasa dilindungi supaya puasa yang kita lakukan di masa ini bukan sekedar rumusan tradisi gereja yang dihafal, dilakukan, tetapi sebuah kebiasaan iman yang dihidupi dan dihayati. Seorang filsuf Socrates, kita ingat, ketika baca firman ini saya ingat dia katakan, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Mari kita menjalani puasa ini bukan karena aturan atau formalitas, tetapi kebiasaan iman yang dihidupi dan dihayati untuk kemuliaan Tuhan. Semoga puasa kita sesuai dengan kehendak Tuhan.